I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk subscriber penonton Bustan Ilham di MP76 yang alhamdulillah sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, unit LS model Skyliner nomor pintu 101 ya. Untuk joknya ini sudah dibongkar ya sama tim body repair MP76, karena unit ini akan kita rapiin ya untuk tampilan interiornya. Dan saya sendiri sudah dapat info dari pihak owner LS ujung 1, komisaris kita yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis, bahwasannya untuk kaca samping bodi kiri kanan akan kita copot teman-teman. Kita copot semua, dan lakop horizontal dan vertikalnya akan kita copot juga teman-teman ya, termasuk backladingnya teman-teman. Untuk cross check omega lambung dan tiang kaca ini intinya akan kita bongkar total untuk kacanya teman-teman. Dan kalau backlading pastinya akan kita ganti karena sudah pada rusak semua ya, sudah pada hancur untuk backladingnya. Dan pastinya akan kita pasang HPL vinil ya, sama dengan LS yang 374 kemarin yang model Jetliner teman-teman. Kalau untuk toilet ini akan kita rapiin kembali, dan smoking areanya ini akan kita pasang kembali teman-teman. Ini akan memakai smoking area juga. Ini untuk backlading yang kanan ya. Ini lakopnya akan kita copot semua teman-teman ya. Dan karpet akan kita ganti teman-teman. Untuk cross check deck penumpang yang sudah korosi. Intinya on progressnya ini total teman-teman. Dan ini juga karpetnya sudah pada kusam semua warnanya. Ini udah naik teman-teman nih. Biar tampilan unit ini fresh kembali, karena konsep PT Antalintas Sumatera akan memberikan pelayanan terbaik buat pelanggan setianya. Karena LS sendiri sudah mau masuk ke 58 tahun teman-teman ya. LS masih eksis di dunia transportasi darat berbasis otobus. Kita doakan bersama, mudah-mudahan LS sukses dan jaya selalu.
Ini partisinya masih asli dari RS, termasuk dashboardnya ya teman-teman ya. Ini pastinya akan kita bongkar teman-teman ya, untuk selendang, lakop selendang yang di dalam kabin ya, karena kacanya akan kita bongkar teman-teman. Keluar dulu untuk kupas dempul teman-teman ya. Ini untuk platnya, ini dua bagian teman-teman ya, yang sudah ditambal ya, yang bagian bawah sama bagian atas. Alangkah baiknya mendingan kita ganti plat baru semua teman-teman, karena ini udah ditambal dan sudah banyak body-body korosi, termasuk yang atasnya juga sudah masuk ke dalam ya. Dan pastinya akan kita koordinasi sama yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis, karena unit ini sudah ditambal plat semua. Yang lambung aslinya ini hanya ini teman-teman, ini sama sini. Apakah lebih baik diganti plat baru ya untuk lambungnya aja ya, supaya kuat ya. Ini sudah di Neo Rever sama Om Kodel dan sudah dikupas dempul atas. Ini tambalan plat semua ya. Kalau menurut saya bagusnya lebih baik ditambal plat baru lagi, biar tambah fresh ya untuk lambungnya, karena kaca sudah akan dibongkar ya teman-teman. Info dari pihak customer. Dan ini juga mika ya teman-teman ya. Ini bukan kaca. Yang mika tuh ini sama yang di sini. Ini mika. Itu udah kelihatan baretnya. Kalau kaca nggak mungkin baret seperti itu. Termasuk kaca belakang juga, ini bukan kaca teman-teman, mika. Ini pastinya untuk cowl belakangnya akan kita setting ulang semua, biar sesuai dengan model Skyliner debutan dari karoseri Rahayu Sentosa. Kalau untuk body yang kanan parah banget teman-teman. Kita lihat yang deket ya. Lebih baik diganti lambung kayaknya teman-teman. Ini udah gelombang semua ya. Dan ini udah ditambal. Termasuk yang atas juga ya, pastinya ditambal. Ini udah kelihatan. Dan yang tengah juga ini sama ya. Sudah pernah ditambal platnya sama yang atas juga ya. Ini sudah mulai dikupas dempulnya biar kelihatan ya untuk body-body yang korosi dan penambalan plat bodinya. Ini udah kelihatan. Ini hanya masukan dari saya ya. Lebih bagusnya ditambal plat baru teman-teman. Mana Bong? Pulang. Istirahat. Besok gas lagi ya. Oke, hati-hati Pong ya. Halo Pong. Om Pong mau pulang teman-teman sama Mang Aep, karena sudah jam 4:30 teman-teman ya. Dan ini on progress unit LS 101 yang sudah mulai dikupas
platnya biar kelihatan ya, bodi-bodi yang korosi dan penambalan platnya. Ternyata tambalan platnya itu atas sama yang bawah, teman-teman. Lebih bagusnya lagi, unit ini mendingan ditambal plat baru lagi, teman-teman. Cukup sekian video dari saya on progress unit LS101. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mator sakalangkung.